Piala Malaysia 2022. Dan Hakimi Rosli, pemain muda yang diberi saja untuk Kevin Farage. Giancarlo. Jadi kemasukan Kevin Farage. Rudy, apakah anda melihat kepada percaturan ini untuk Boy Norak? Ya, kalau dilihat dengan ke bahagian tengah, kembali pada Kevin Sherman. Kalau kita lihat permukaan padang sedikit saja mungkin basah, tetapi pada saya pemain tahu bagaimana kelajuan bola yang perlu mereka mainkan, dan sudah semestinya pemain-pemain pertahanan pasukan Kuala Lumpur mereka perlu lebih bersabar untuk melakukan hantaran, tidak melakukan kesilapan, kerana kita tahu di bahagian serangan pasukan Terengganu mereka cepat untuk ke dalam je kuat. Seandainya bola itu berada di kepala, mungkin boleh dilakukan. Azizi kembali ke depan, cari ruang, tolakan ke belakang kembali untuk Giancarlo. Salim untuk Cece Kipre, peluang untuk Cece Kipre. Cukup positif apa yang dibangun oleh Fazal Halim, meletakkan bola di celah-celah pemain, dan kita lihat bagaimana Kipre menggunakan pengalaman. Dari Cece Kipre, satu hantaran peluang. Sekali lagi, begitu baik dilakukan oleh Jika hantaran yang dilakukan oleh beliau melihat larian yang dilakukan oleh kepala, mungkin ada sedikit kesilapan ketika tendangan yang dilakukan oleh beliau. Pasherman terkenai Faiz Nasir untuk ke Pasherman, satu acahan dari ceras tidak cukup. Akan Faiz Nasir untuk Manon Ong, umpanan baik untuk Cek ke berpeluang. Satu hantaran yang betul baik dilakukan oleh Menoa melihat lari. Terima untuk Kuala Lumpur City, skuad warga kota Giancarlo. Satu hantaran lambung, satu tandukan yang berjaya dilakukan oleh Kenny. Baik untuk Menoa. Cece Kipre terlepas pula dari kawalannya, namun hantaran untuk Cece Kipre cuba dikeluarkan. Menoa, peluang untuk Menoa oleh Cece, dan mungkin satu larian Faiz Nasir untuk Cece Kipre meneruskan lariannya, dan hadangan dari serangan balas break attack dengan Terengganu cuba melakukan counter attack, cuba menghentikan larian yang dilakukan oleh Cece Kipre sebentar tadi. Giancarlo 1-2 bersama Faisal, larian terus ke dalam kawasan penalti, gagal untuk buang, tetapi mujur tapping yang dilakukan oleh Kipre sebentar tadi tersasar. Azam akan kepas cuba untuk menjatuhkan badan belakang, mencari kepas Sherman, satu gerakan namun di cuba untuk marah kepas Sherman, tolakannya khususnya untuk dalam saingan Piala Malaysia ini, tolakannya kurang kemas. Kenny untuk Giancarlo, terus dengan satu hantaran jauh City, namun hantaran yang mungkin sedikit awal sebenarnya dari Faiz Nasir. Ya, memang bahaya dari Faisal sebenarnya. Sherman turut terlibat dalam perebut. Menolak satu umpanan. Rakan. Kamal untuk Giancarlo. Sebenarnya. Dan Faisal Alim meneruskan larian di bahagian tengah. Satu lorongan berlaku di separuh masa pertama. Pengesan pertukaran pemain Syarif. Apa yang kita boleh saksikan pemain Kuala Lumpur City, mereka sekarang ini cuba memberikan tekan. Tolakan ke belakang untuk Kevin. Giancarlo. Untuk Kamal. Rikam. Kram untuk Irfan. Ya, kita tengok sekali lagi ya, Terengganu mereka legema untuk melakukan passing di celah-celah pemain, dan saya rasa tahanan pasukan perlu positif. Namun sedikit peluang untuk Cece Kipre. Azam tolakan berbahaya untuk Cece Kipre. Kepas Sherman cuba menyiapkan Tony Syarif kembali mencari kepah, dan Giancarlo baca baik antaran ini untuk Cece Kipre. Lorongan untuk Kepas Sherman. Selagi Kepas Sherman cuba untuk melindungi bola ini, ruang untuknya cari Kepas Sherman. Satu turning dari Kepas, ruang untuk Kepas, namun untuk beliau tadi Rudy, when antaran-antaran
pendek sebegitu. Ya, memang betul, hampir saja dengan satu clearance jauh untuk Kepah Sherman. Pelanggaran antara Giancarlo dan Kepah Sherman lebih mendapat perhatian. Giancarlo dan juga untuk dikejar oleh Kepah Sherman. Arah-gerakan untuk ada kembali ke padang dengan satu tandukan. Jauh antara tempatan di muka. Terlalu sekali lagi mencari Kepah Sherman. Ada ketambahan. Tiupan whistle dari Fusir Saleh.